aja aman sampai April second. Ini aja? Padahal cuma lewat ini aja aku. Gak bisa ya, gak bisa lewat. Cuman takutnya banyak udah gym motor orang. Iya. Ya, selamat sore, selamat malam, Tribuners. Malam ini saya melaporkan langsung dari kawasan Apiari dan Simpang RSUD. Nah, kawasan pertokoan Apiari mengalami banjir bandang. Tuh Anda bisa lihat. Tadi para petugas atau para pemilik toko yang berada di kawasan Apiari terpaksa harus menguras air dari dalam kawasan toko. Ini kondisi air sudah mulai sedikit surut begitu. Namun kondisi jalan di lokasi ini masih tergenang. Bahkan lumpuh total, sejumlah kendaraan berupaya melintas namun tak mampu begitu. Tuh Anda bisa lihat para warga ataupun pemuda setempat hadir untuk membantu kendaraan-kendaraan yang tenggelam. Nah, kondisi